Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Ibu di video pembelajaran bahasa Arab, insyaallah. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah, Ibu tidak berpanjang lebar ya, kita langsung saja. Kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar menghafal mufradat dalam bahasa Arab ya. Ya, yang pertama kita akan menghafal tentang kata-kata baitun. Artinya rumah. Coba kalian ikutin di rumah. Baitun, rumah. Baitun artinya rumah. Ya. Kemudian baiti, kalau baiti artinya rumahku. Ya, baiti artinya rumahku. Baiti, rumahku. Selanjutnya hujrotun artinya kamar. Hujrotun artinya kamar. Iya, hujrotun kamar. Baik, nanti kalian ulang-ulang lagi di rumah ya. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menghafal. Amin. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Cukup sampai di sini dulu video Bu Guru kali ini. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Laliko.